Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Satu cerita yang berlaku di negeri Jerman, Almania, 2 bulan lepas. Ceritanya berlaku iaitu kih dia, asal dia daripada gura ataupun kelola dah. Kelola gura gitulah. Ada seorang daripada orang Arab Lubnan. Lubnan, nama dia Muhammad, kita tak gitulah nama Muhammad. Dia kenal kepada seorang budak tino daripada Iraq, duduk di Jerman juga. Kita kata nama dia Salwa lah deh. Tak nama mudah. Muhammad dengan Salwa ni sama-sama kenal. Muhammad ni budak juruh, tak ada gapo kali, tak ada kata budak mengarut, tak gapo ngisak dak, ni budak biasa. Dia kenal kepada Salwa, sama-sama kenal, akhir sekali menikah dua orang tu. Nikah dan duduk di Jerman. Duduk lama tu. Muhammad Sani beli kereta. Muhammad Sani duduk di kedai makan, duduk jaga kedai makan gitulah. Bini dia ada kerja lain. Jadi tiap-tiap hari tu lepas dia beli kereta tu, bini dia lah mari. Waktu turun dia, waktu turun Muhammad. Muhammad turun di kedai makan, bini dia ambil kereta tu langsung pergi kepada tempat kerja. Hala kelik, bini dia pun tubik pada tempat kerja, berhenti ambil Muhammad kelik rumah gitulah. Hari-hari dia lah gitulah. Muhammad ni ada sahabat baik dia nama Ibrahim. Ibrahim ni orang Suria, budak Suria. Satu hari tu bini Muhammad saat ni, Salwa saat ni, mari berhenti di depan kedai. Hak Muhammad ada kerja tu ambil Muhammad. Muhammad pun naik kereta. Bawa Muhammad naik kereta tu, Ibrahim mari. Ibrahim kata, ya guran eh. Dia kata, eh Muhammad, oh, pada bini yang juruh tu. Kau yak ke kat bini mu ke? Belalah, belalah tak apa, tak sahaya ah. Bini tu ada apa? Ibrahim ada apa? Kau yak, yak ada apa? Ada poli, tak ada poli. Tak ketui lah, ya kau yaknya. Jadi, kau kau yak ke, gitu. Ya, gurah aja sebenarnya, tak ada apa kali. Tapi, dia Ibrahim tu yang nak wi bining Muhammad tu, jadi nak murih ke Muhammad sikit sebanyak. Tapi dia di atas jalan gurah lah, jalan kelola. Maka Muhammad dengan Salwa saat ni pergi dengan kereta tu. Salwa pun tanya, kapa? Bermak, kapa? Ibrahim nak kapa saat ni? Muhammad ada buat kapa di kedai makan? Ibrahim nak kapa? Hei, tak ada apa kali. Gurah Ibrahim dah udah. Oh, ada tu, ada kapa tu. Dah, tak ada apa li. Sungguh, tak ada kapa kali. Ibrahim gurah. Duk dia setah. Bos hari dua, dia tanya pula. Duk jadi gitu, dia lekat. Orang like bini ni, biasanya cemburu kuat. Bini Muhammad sana tu, Salwa ni, orang biasanya cemburu kuat. Satu hari tu, Muhammad pun oyak lah ke Ibrahim. Tak ada gurah lah tu Ibrahim. Bini ku tengok tu, dia jadi duk syok. Dia tanya aku semacam tu, kapa dia. Mung duk gurah, ya, tapi mung gurah lah ni. Jadi, punah bini kawin ni. Jadi duk cemburu semacam. Kuat gapa pun jadi, tak percaya ke aku ni. Sebab mung. Dia satu hari tu Salwa mari di kedai Muhammad ni pula lah. Salwa turun kereta gitu. Ibrahim pun tanya, kata, Muhammad, juruh dah kau mung. Kau koyak ke? Dia orang gitu pula dah. Muhammad kata, padai-padai lah mung. Belum tak boleh gurah lah aku ni. Lebih kek lah mung ni. Padai-padai lah. Yang gurah aku ni. Ibrahim pergi. Tak apa. Tak segurah lah. Tak apa. Gitu lah. Tapi masuk dalam pala bini dia seluar saat ni. Jadi ada gapo-gapo, kuduk ulih tu. Oh, gapo muruak gapo, ada gatin lain gapo, baik tu gitu sama. Oh, duk mana tu? Duk ulih tu. Duk sehari dua ulih tu, sehari dua ulih tu. Allah, jadi ha lah. Tak lepas-lepas, tak habis-habis cerita tu. Mondo gapo ruak ke dalam. Oh, jadi lambat kelik sikit. Ha tu ada gapo tu tengok tu. Ibrahim saat ni tu naik. Gapo menyusahkan keluarga orang dengan sebab gurah dia. Oleh itu, mana kita nak gurah ni, gurah pada-pada lah. Kita tahu kalau bini saya kita ni cemburu juga. Jangan ada gurah main lah tu. Menyusah orang. Lepas tu, tina ni lagu tu lah. Kena cemburu kuat tu. Allah. Sayang-sayang kita. Kadang-kadang mari pergi, ada kerja sikit, gapo semua tu. Telefon dah duduk mana lagi. Kerana tak klik lagi. Tak lewat lagu tu lah, wahai isteri-isteri. Mana kita... suami kita duk susah, duk tubik cari duit harta untuk kita, nak nafkah kita, nak wi kesenangan kepada kita, kepada anak-anak kita. Janganlah kita sampai gitu lalu.
Oh, duk mana ruak ke apa, duk mana anak tak kulit lagi. Jadi suami buat kerja jadi susah. Nak pergi kau tu kau ning susah. Okay, bukan kerja kita tu kita dah cek tu laki duk mana ruak ke apa tu. Kita lah ye suami jadi comel, sudah dah. Tu tanggungjawab suami lah pulaknya. Suami tu kerja dia kena buat kulit nafkah ke anak bini. Bini tu nanti layak suami dengan baik. Bukan nanti duduk telefon ke duduk mana. Ha, duduk mana tu? Duduk apa tu? Duduk dengan siapa tu? Duduk dengan Allah. Jadi tok lelaki ni nak buat kerja apa payah. Siapa sengah-sengah tok lelaki tu tengok lah ni. Ada seorang tu. Ya bini ya cik. Nak cik tok lelaki. Ya tengok tok lelaki. Ya save nama dia gapo dalam telefon. Ya telefon masuk telefon tok lelaki dia lah. Nak tengok tok lelaki ni yang save dia. Tok nama dia tu gapo. Sayang ke, darling ke, gapo ke. Boya tengok nampak suami yang tulis selipar. Tulis selipar nama bini. Apa lagi kat luar kita klik mula cerita kita. Jadi seluar saat ni orang duk tanya gitu. Gitu ke waktu pergi cerita tu. Muhammad kata padarah waktu pergi haning. Ibrahim ni duk gura. Bukan benar sebenar. Pahal lah katik. Bini apa duk ngong-ngong duk ulih tu. Sapa satu hari tu Muhammad ni pun panggil sutrik dah lah. Tak ada, sebab benda dia tak ada buat. Ha, benda dia tak ada buat. Kalau benda dia buat tu lain. Tapi benda dia tak ada buat ni. Mak katina duk. Isteri duk ulih tu semacam. Tapi benda ni benda dia tak ada buat. Ha, jadi dia rasa nak marah jugalah. Sampai satu hari tu. Panggil Robert. Ha, jadi netuk. Sebab apa? Sebab terlalu isteri dia tu duk ngongeng gitu. Lalu duk murih dia ke apa tu. Sampai dia marah juga. Akhir sekali. Sampai tangih. Hak ni pun lawai tangih. Hak ni pun. Lawa hok ni pun kata hok ni oh berlaku oleh ada pisah dapur pisah hiri buah ya tu Muhammad saya ni tak rak nak sabar dah ambil tiga bini ya dengan pisah tu tiga so dua ha jadi tak khabar lah siapa neblah lubenya tiga bini dia mati bini dia seluar saat ni kira apa tu kira gurah dengan Ibrahim tu hok gurah mula-mula dia pun tahu kata dia bunuh dah bini dia. Jadi dia ni tak lepas lah daripada hukum kena bunuh ke kerana dia ni mana. Habis lah hidup dia ni. Dia bunuh orang. Okay? Dia kata, dia fikir, okay, sebab berlaku ini siapa aku bunuh bini ku ni. Ibrahim ni punya sebab. Kalau gitu aku nak bunuh Ibrahim kata. Dia pun telefon ke Ibrahim. Malay dah lah. Ibrahim, duduk mana tu? Ibrahim pun jawab, aku duduk di bilik ni. Duduk di rumah aku ni. Di bilik. Rumah sewa ni. Dia tamu mari tempat aku say. Aku ada benda nak bersyarat kamu. Allah malam ni lalu dah. Ya tak, selalu dah. Selalu malam ni lalu dah. Oh tu. Campin kau ni. Mesti kau darurat kah? Ya tak, campin mu kena mari. Ibrahim pergi. Pergi siapa di bilik hak Muhammad tu. Bawa masuk pintu tu. Muhammad katuk pintu. Tak ada mukaddimah, tak ada gapo. Tak pakai ambil pisat. Jok tiket Ibrahim pula. Mati Ibrahim. Ya tike 18 lubang ya ten 2 uti lubang sebab bini ya tu ya tike 16 punca sebab ni daripada Ibrahim tambah lagi 2 lubang lagi jadi 18 mati Ibrahim matinya isteri dia jiran dia dok bunyi dah suara jerit tu suara jerit bini dia mula-mula tu tapi jiran dok skor kata boleh jadi suami isteri balah gitulah tak ada pada dok lah tapi bo masuk kali yang kedua ke jerit tu iaitu Ibrahim jerit kali dua kena tikai duk balah ke apa tu jadi jiran apa pengen kata ada benda berlaku dah dalam rumah dia ni ada benda duk balah kuat ni kalau dia pun telefon pergi ke polis pun mari kalau polis mari naik buka pintu tengok ada dua mayat Ibrahim dengan mayat Salwa cari orang yang bunuh tu tak jumpa cari Muhammad lah lima tahun Muhammad ada sini. Cari Muhammad tu tak jumpa. Dia meroyak tak nampak Muhammad duk lari ke bawah saat ni. Tuan tak tahu tu. Ha nampak lah. Nampak sepengar buat satu perkara. Nampak duk lari tahu nak pergi mana tu. Dia nampak lah dia lari tu. Dah tu pun pergi cari. Jumpa duk di Teseng. Teseng kereta api. Duk di Teseng kereta api. Bawa pisang seputung. Siapa di Teseng kereta api tu? Bila polis-polis dadu siapa tu pakat dok kecek dengan dia pun dok bisa tak tekak dia ya tanya siapa masuk dekat lalu siapa masuk dekat aku nak kerat tekak aku ni dadu polis pakat dok daya lah tak apa kalau panggil buat gana kalau rasa dia dah kalau bini mu khianat gapo dengan
dengan orang lain siapa-siapa punya marah. Dok, yata bini dia ni juruh, bini dia tak ada apa buku bak khianat bak. Ada orang lain tu tak ada bini dia bersih. Tetapi alah punca ya ayat Ibrahim ini gitu-gitu-gitu buat dia ni susah ke apa semua akhir sekali dia mari tak khabar bunuh bini dia. Bila bunuh bini dia tu ingat kata punca ni mari daripada sain dia Ibrahim ni. Jadi dia pun bunuh Ibrahim pula. Tu. Pasti hidup kecek dengan dadu lama lah. Hidup kecek ujadi lama tu. Tu juga ke apa. Tu juga hidup kecek dengan dadu dengan poleh ujadi lama tu. Tu juga nanti masa kereta api mari. Bawa tak lama tu kereta api mari sungguh. Bawa kereta api mari bawa dekat dengan dia tu. Dia tujung tak patah kereta api tu. Kereta api pun tindih dia. Hancur dia. Mati juga dia di situ. Jadi dia pun mati. Isteri dia pun mati. Sain dia Ibrahim pun mati. Punca semua tu daripada gurah dengan 2-3-4 patah. Ni panggil bila kita nak gurah, kita gurah wi pade-pade, gurah wi kena tak apa, jangan gurah siapa menyusahkan orang lain. Kita tu kadang-kadang holah tubik di mulut kita tu rasa tak ada gapo kali, tapi dia masuk di dalam hati orang lain tu jadi punah. Oleh itu saya pesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua peminat semua hendak dengar ni, kalau ada nak gurah gapo hati-hati. Jangan terlajak neh, jangan terlajak. Itulah saja sebagai cerita kita untuk hari ini, untuk kali ini. Apa yang kita dapat faedah daripada cerita ni, tolong tulis, tolong royak pakat-pakat tulis, dan mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran bersama. Apa yang betul itu taufik dan hidayah daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.